Perkenalkan, nama saya Zaki, saya dari Bank Sumsel Bubble. Kebetulan saya di bagian IT Strategic Planning and Project Management. Sebenarnya Simon Tafar ini sebenarnya kembangan dari aplikasi sebelumnya yang sudah ada dari Bank Indonesia, yaitu untuk transaksi falas yang antar bank. Nah, cuman yang sekarang ini yang kita kembangin adalah transaksi antara bank dengan nasabah. Nah, makanya berkat dari situlah kita memang pengen ngembangin aplikasi untuk kebutuhan Simon Tafar berdasarkan regulasi dari Bank Indonesia. Di sini bisa kita ekspor juga datanya. Ekspor datanya ada 3 kategori. Yang pertama PDF. Sebenarnya ketika kita ngembangin aplikasi Simon Tafar ini, itu ada beberapa vendor sih yang kita minta mereka untuk grand design ke kita, demo ke kita, nangkap nggak apa yang kita minta, integrasi seperti apa dan bagaimana. Pada akhirnya berdasarkan beberapa kriteria penilaian dan segala macam, tiba-tiba yang kita pilih untuk ngembangin aplikasi integrasi Simon Tafar ini. Berdasarkan kriteria penilaian kita ketika mereka demo, mereka presentasi segala macam ya, tiba-tiba akhirnya yang memang menurut kita, yang kita dah cocok untuk mengembangkan kerjasama dengan Bank Sumsel Bubble. Yang kami lakukan pengembangan adalah membuat interface supaya personel dari Bank BPD Sumsel dapat melaporkan transaksi valuta asingnya dengan jumlah tertentu, tentu saja sesuai ketentuan BI, ke server milik BI. Karena itu pengembangannya khusus tentu saja dengan keamanan standar sesuai dengan yang ditentukan oleh BPD Sumsel, dan kami juga sudah melakukan testing bahwa data sudah sampai ke Bank Indonesia dengan sesuai dengan ketentuan, artinya compliance dengan ketentuan keamanan dari Simon Tafar dari Bank Indonesia. Lalu tentu saja ada trainingnya juga, yaitu installation dan configuration guide yang juga kami deliver supaya pihak BPD Sumsel Bubble dapat menginstalasi dan mengkonfigurasi nantinya di server yang ada di BPD Sumsel, seperti itu. Ketika kita sudah mulai PKS ya, artinya sudah mulai sah, pengembangnya adalah T-Lab untuk pengembangan Simon Tafar. Tahapan demi tahapan itu sudah sesuai dengan alur project management lah, mulai dari analisisnya seperti apa, terus tahapan developmentnya, discussnya juga seperti apa, sampai akhirnya kita testing, SIT-UAT, dan terakhir adalah workshop latihan terhadap aplikasi ini. Semuanya itu interaksinya tuh nyaman, artinya mereka juga T-Lab sabar dengan kemauan kita gitu kan, kita yang agak cerewet, namanya user kadang-kadang cerewet kan, terus nanti udah lama yang ngembangin tiba-tiba ada perubahan lagi segala macam ya. So far so good, sampai detik ini T-Lab tuh mau gitu loh, dengerin kita, ngebantu kita. Jadi ya alhamdulillah sekitar selesai sampai akhir ya, cukup memuaskan lah untuk saya. Kerjasama mungkin berharap-harap banget bisa lanjut lagi dengan proyek-proyek lainnya gitu. Mudah-mudahan sangat bermanfaat bagi teman-teman ya. Satu-satu untuk kemudahan mengimpor data ataupun tersimpannya data histori transaksi falas di Bank Sumsel Bubble. Itu yang pertama. Kedua, kemudahan kita dalam membuat reporting kebutuhan dan regulasi itu juga lebih mudah. Jadi semua data siap dipakai gitu. Nah, mudah-mudahan sih dengan aplikasi selesai, migrasi, proyeknya selesai, jalan, teman-teman sih kebantu, apalagi semua ini yang tidak ada catatan hanya di buku atau di mana kurang detail, sekarang jauh lebih detail untuk data transaksinya. Itu sih sangat kebantu sekali sih kalau saya bilang. Thank you.